Terus gini, coba lihat headtubnya dulu. Dalamnya tuh kan ada kayak selongsong warna apa ini? Lubang. Coklat. Ini coklat lah, kebanyakan coklat. Nah gini, ini dicuci ireng. Sudutnya lurus. Hmm. Kalau beli sepeda ini atau frame ini, kita dikasih dua selongsong ini. Satu yang lurus gini, satu yang agak miring. Jadi kita bisa ngatur sudut kemiringan forknya, bukan taper sih bilangnya. Bukan taper, kemiringan. Jadi forknya itu bisa maju 1 derajat atau bisa lebih tidur 1 derajat atau lebih tegak 1 derajat, tergantung arah ininya. Bisa dilepas ya, Pak? Ini bisa dilepas. Buka ini bisa dilepas ini. Cuma biarin aja, bisa dilepas. Bisa ini ininya. Nah. Ini sekedar contoh aja. Ini sesuatu yang enggak biasa atau unik, cuma intinya meskipun ini bisa dilepas, ini kan bagian dari headtube yang coklat ini. Nah, ini sudah ada bentukannya kan. Nah, inilah headtube integrated itu contohnya kayak gini. Nah, jadi headsetnya cuma ini, enggak ada mangkokan lagi. Pasang cap. Ini kan kurang lebih selesai kan ya. Sendiri, kamu pas sendiri. Lalu belakangan itu, langsung, push. Benar. Terus pasang capnya ini. Berhenti dulu. Nah ini. Nah misalnya aku mau pasang forknya mana tadi? Yang oranye tadi ya, Bu. Kuning. Ada yang perlu diganti? Nah, ada oranye. Ya, oranye. Siapa tahu ada ini sama ini yang kecil ya. Jadi kontaknya ini sama bearingnya tetap. Tapi bolongan tengahnya ini untuk yang kecil. Siapa tahu? Aku enggak hafal, kataku bilang aku enggak hafal semuanya. Tapi jawaban ganti headset itu paling masuk akal. Tapi ada sekali lagi, siapa tahu ada ini sama ini kalau digabung ya, nyentuh bearingnya benar, tapi dalamnya ini lebih kecil kayak yang itu 28,6 bisa juga gitu. Ya. Bawahnya juga gitu, ya kan? Ambil yang bawah dulu. Oh, sorry, bawahnya mana? Ini sudah front race. Oh ya. Bearing bawah sudah, kakinya sudah lengket, sudah pasang, kap atas sudah, bearing atas sudah. Ini cone-nya ya, cone-nya yang atas. Ini top race-nya untuk mekan. Nah, mana? Pop cover-nya mana? Pop cover-nya. Ya. Nah, tadi ini kan masangnya. Oh iya, terus aku lupa tadi sama yang lain-lain. Demi alasan kerapian. Nah, biasanya ini dipasang lurus. Mereknya. Jogonya menghadap depan gitu. Ya, kerapian deh. Wes, coba taruh. Mana stator washernya? Taruh bawah aja semua. Biar enak. Atau setidaknya 3 lah taruh bawah. Nih, kalau ada logonya rapikan. Ya. Terserah mau ke depan, mau ke samping. Ini ke depan aja. Rapikan dulu. Ya, lebih rapi. Nah, pasang aja ya. Pernah ada yang ekstra, kayaknya perlu. Cukup bisa dikulis nanti lah, wis. Nah ini kejadian ini ya, ini mepet ya, jangan di anu kasih satu lagi ini mana adanya top cap. Ini ya.